Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Komitmen Malaysia bantu selesaikan ketegangan di Laut China Selatan jadi tumpuan mesyuarat Dewan Rakyat. Perinciannya kita bersama Suhail Muhammad Noh. Silakan, Suhail. Ya, benar is Malaysia committed pastikan kod tata laku COC Laut China Selatan LCS akan jadi dokumen efektif dan substantif untuk tangani isu berkait perairan tersebut. Peranan sebagai negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-China akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk tujuan itu. Sebagai negara penyelaras, antara peranan Malaysia adalah sebagai pengerusi bersama dengan China dalam merunding draft COC. Rundingan akan dipastikan tidak sesekali pinggirkan kedaulatan dan kepentingan negara. Sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025, Malaysia committed untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut China Selatan secara konstruktif dengan menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas berhubung isu Laut China Selatan di pelbagai platform bagi memastikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara akan terus kekal terpelihara. COC Laut China Selatan sedang dirunding negara anggota ASEAN dengan China untuk elak konflik dan ketegangan di perairan itu. Ia tanpa prejudis terhadap tuntutan wilayah dan maritim negara masing-masing. Tahun ini, 4 rundingan COC dijalankan. Penetapan waktu daftar masuk dan keluar penginapan pelancongan tidak dikendali MOTEC. Sebaliknya, kerajaan negeri yang diselia PBT masing-masing. MOTEC hanya terlibat pendaftaran premis berkaitan, bukan kawal selia dan penguatkuasaan operasi. Bagaimanapun, perbincangan akan dibuat untuk teliti kewajaran masukkan peruntukan pemberian lesen dan kawal selia operasi hotel ke dalam Akta Industri Pelancongan. Perbincangan membabitkan MOTEC, KPKT, PBT dan Kerajaan Negeri. Kementerian ini juga akan mengadakan mesyuarat bersama Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Tanah Negeri dalam menyelesaikan isu ini yang merangkumi pengambilan pekerja asing dalam sektor perhotelan ini bagi memastikan standard dan kualiti perkhidmatan premises penginapan pelancong sentiasa terhadap yang tinggi terutama dalam melaksanakan kempen melawat Malaysia 2026. Baik, garis panduan pembangunan mampan bagi pusat data sedang dimuktamad. Setelah siap, ia akan jadi salah satu syarat bagi permohonan insentif untuk pelaburan pusat data. Garis panduan ini merangkumi metrik power usage effectiveness atau PUE, water usage effectiveness, WUE dan juga carbon usage effectiveness. Ini untuk mengukur pelepasan karbon oleh pusat data. Beberapa sesi libat urus bersama pelbagai agensi kerajaan dan pemain industri dilaksana dalam membangunkan garis panduan tersebut. Baik saudara, sekian dahulu dari Parlimen. Lebih banyak laporan dalam buletin selanjutnya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Suhail di Parlimen. Sekian Parlimen Semasa dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.